Pilih ke rekening pribadi, oke. Ini siapkan uangnya, susun yang rapi. Jika sudah rapi, kita lanjutkan. Di sini ada petunjuknya. Lalu ada tulisannya masukkan uang. Kita masukkan yang sudah kita siapkan. Lalu masukkan ke dalam sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar di video-video sebelumnya ya. Kami akan memberikan tutorial setor tunai di mesin ATM. Pertamanya pilih salah satu ATM yang ada tulisannya ATM setor tarik ya. Di sini ada mesin yang bisa menarik atau mensetorkan atau menabung di mesin ATM. Oke, pertama-tama kita siapkan kartu ATM-nya sendiri. Jika sudah siap, kita masukkan. Oke, lalu ada tulisan bahasa Indonesia, Inggris ya. Kita pilih bahasa Indonesia dikarenakan di wilayah Indonesia. Tekan enter PIN. Oke, kalau sudah menekan PIN, ada tulisannya setor tunai. Pilih yang ini ya, yang setor tunai. Lalu siapkan uangnya. Pilih ke rekening pribadi. Oke, ini siapkan uangnya, susun yang rapi. Jika sudah rapi, kita lanjutkan. Di sini ada petunjuknya. Lalu ada tulisannya masukkan uang. Kita masukkan yang sudah kita siapkan. Lalu masukkan ke dalam sini. Kita masukkan semua. Kalau sudah kita lanjutkan. Tunggu beberapa menit untuk memproses setoran tadi ya. Di sini tentunya aman. Jika sudah dimasukkan, nanti ada bukti setruk langsung masuk ke rekening pribadi kita. Ini informasi untuk menjawab dari salah satu komentar netizen yang di video sebelumnya. Oke, ini artinya tidak diterima, kemungkinan kurang rapi, ada yang melipat maupun kusut. Jadi kita rapikan lagi, ini nanti kita setorkan lagi bisa. Nah, ini yang diterima ya, sejumlah segini yang kita tadi setorkan, yang diterima kita setorkan langsung aja. Contohnya seperti ini mengelipat begini tidak diterima. Oke, ini langsung ke rekening pribadi yang kita tadi tuju. Tekan iya. Ini kita rapikan lagi yang tidak diterima tadi ya. Nanti kita masukin lagi bisa. Proses pengecekan atau penghitungan ulang.